dari tuan rumah? Para wartawan yang dikoordinir oleh Bapak Kepala Biro Humas yang hari ini berada di Balai Latihan Kerja Lombok Timur, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Dan ini merupakan kehormatan kami karena saya mendengar info pertama kali prestur seperti ini dilaksanakan di luar Jawa. Penyebar luasan berita ketenaga kerjaan yang tepat, akurat, up to date, juga membantu mensosialisasikan program dan kinerja Kementerian Ketenaga Kerjaan. Pak Firman, sebenarnya ini dialog kita sudah cukup lama setelah kita bangun jejaring antara jejaring komunikasi pusat dan daerah. Jadi itulah yang kita perlu, bagaimana menunjukkan proses pembangunan ketenaga kerjaan itu yang ditempuh oleh daerah. Sehingga kita membawa teman-teman pers yang mitra kerja kita selama ini di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Kemudian rekan-rekan media, baik cetak, elektronik, pers yang diselenggarakan oleh Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan dengan tema Pembangunan Ketenagakerjaan melalui Pembangunan Potensi Daerah. Dan saya telah banyak melahirkan SMK dan sebagainya, luar biasa. Dari 1398 ini 100% ditempatkan di luar. Yang menjadi bangga adalah bagi kami secara pribadi, terus terang aja juga, karena bendera merah putih keliling dunia pelatihannya lewat di sini.